Oke, di sini video kali ini Kak Edi akan tunjukkan ini. Di video sebelumnya kan udah pasang sumber arus positif ya, dikasih sekring pengaman di aki positif ya. Oke, kemudian Kak Edi ini tinggal pasang negatifnya relay ya, jadi untuk pemicunya nanti. Nah ini Kak Edi tunjukkan ini cara pasangnya negatifnya di bagian depan ya, biar lebih mudah aja sih, karena ada baut di bagian kiprok. Oke, ini saya ditambahi soket ya, ini adalah negatif jadi satu ya, ini negatifnya klakson dan negatifnya relay, jadi satu negatifnya aja, karena sumbernya akan masuk di rangka ya, atau di bodi besinya motor. Oke, ini saya ditambahi skun lubang yang masuk di nanti di baut 6 mili atau baut kunci 8 di bagian kiprok yang bawah. Oke, saran saya ini seperti ini ya, tambahi skun lubang untuk masa negatifnya, jadi pakai kabel hijau karena ini adalah gabungan dari masanya dua klakson Denso dan masanya relay. Nah, pasang di sini ya. Nah, lihat sini, Cak Edi kendorin dulu, lepas ya, lepas saja bautnya. Ini kan baut kiprok ya, ini bautnya kiprok ada dua. Nah, seperti ini. Nah, ini gabung aja sini ya, boleh. Ada dua ring ya, ringnya taruh luar atau dalam nggak masalah sih, Cak Edi sih. Jadi sekunnya taruh tengah-tengah ring, karena ringnya ada dua ya. Kita ini pasang. Ini kunci 10 ya, atau kunci M6 di 10. Oke, pastikan kenceng ya, karena ini massa. Oke lah, setelah terpasang, kita ini pasang sekring, coba bel. Let's go. Oke, kita ini pas ya. Hop. Ya, jangan lupa sekring tadi udah pasang pengaman ini. Oke. Ya. Oke. Kontak on. Oke, bangun. Oke. Sip ya. Oke, los. Oke, pasang apa ya? Satu dulu. Ya. Oke. Pasang tombol untuk bagasi. Kemudian ya, tombol untuk bagasi sudah. Kemudian ini penting ini. Oke, ini ya. Kasih juga ini. Oke, masangnya nanti nggak apa-apa, bisa nancep ya. Kemudian nah, pasangin ini soket ini. Oke, kita ambil soketnya. Oke,
Oke. Next. Ya. Oh. Kita tolong. Sini. Oke, udah. Oke, udah. Tinggal masukkan aja ini. Oke. Coba. Oke. Sip. Oke. Okay. Nah, next sebelah sana ya. Oke, okay, sebelah sini hanya ini. Sitting aja. Wis. Plok, kita plok. Oke, nggak masalah.